Bagi tempoh berkempen pilihan raya kecil PRK, Dewan Undangan Negeri Dun Sungai Bakap kini kurang 48 jam memperlihatkan kedua-dua calon bertanding. Dr. Johari Arifin mewakili Pakatan Harapan dan Abidin Ismail calon Perikatan Nasional melakukan pecutan terakhir berkempen dimanfaatkan untuk mendekati pengundi. Untuk perkembangannya, kita berlintas langsung bersama wartawan Natasha Aljina dan juru kamera Fazlil Hakimi di Sungai Bakap Nibung Tebal, Pulau Pinang. Silakan Tasha. Baik, terima kasih rakan setugas. Kurang 48 jam tempoh bagi berkempen pilihan raya kecil Dun Sungai Bakap ini bakal berakhir dan akan memasuki hari pengundian pada 6 Julai ini, dan tinggal sehari lagi baki untuk tempoh berkempen. Dan saya melihat secara keseluruhan pendekatan kempen yang digunakan oleh kedua-dua calon Pakatan Harapan dan juga calon daripada Perikatan Nasional menggunakan konsep konvensional dalam berkempen, yang mana adakan gerak kerja bertemu pengundi secara bersemuka, selain dulu memanfaatkan penggunaan media sosial dalam berkempen. Dan saya melihat juga sepanjang tempoh berkempen 13 hari ini, barisan kepimpinan tertinggi Kerajaan Perpaduan tidak putus-putus melakukan ceramah megar dan juga bergilir-gilir hadir turun padang ke Sungai Bakap, selain berusaha menembusi kawasan pengundi secara berkelompok sepanjang kempen memasuki hari ke-13 ini. Dan antaranya Presiden Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi, Ahli Majlis Kerja Tertinggi atau Ahli Majlis Tertinggi Datuk Seri Ahmad Maslan Yang Berhormat Ketua Wanita PKR Fadina Sidik, Setiausaha Agung PKR Datuk Seri Saifuddin Nasution dan ramai lagi kepimpinan tertinggi Barisan Nasional yang hadir pada di Sungai Bakap ini pada tempoh berkempen 13 hari ini. Dan rata-rata kepimpinan Kerajaan Perpaduan memaklumkan bahawa di Sungai Bakap dilihat mempunyai kerjasama yang amat baik dan paling erat antara PHBN, sekaligus dianggap antara faktor kekuatan jentera dalam berkempen sekaligus berupaya untuk memenangi PRK Dun Sungai Bakap ini. Dan berdasarkan kajian yang dilakukan Institut Darul Ihsan IDE, calon gabungan PHBN iaitu Dr. Johari Arifin mempunyai peluang tinggi untuk memenangi kerusi di PRK Dun Sungai Bakap. Dan berdasarkan kajian yang dilakukan IDE bermula 19 Jun sehingga 23 Jun lalu di lapangan, dan berdasarkan pemantauan, PHBN mendahului sokongan 53.2% berbanding Perikatan Nasional iaitu 43%. Dan antara faktor cenderungnya kepada berdasarkan laporan itu adalah antaranya kecenderungan sokongan anak muda yang berada di tahap seimbang antara Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional. Dan antara faktor lain adalah faktor calon itu sendiri, yang mana kedua-dua calon mempunyai kelebihan sendiri dan juga kekuatan yang sama taraf berdasarkan persepsi dan juga tanggapan pengundi, dan juga menjadi antara faktor persaingan sengit di PRK Dun Sungai Bakap ini. Dan saya melihat antara masalah yang diketengahkan di masyarakat ataupun rakyat pengundi di Sungai Bakap ini adalah masalah air, dan Kerajaan Perpaduan memberi jaminan tinggi jika calon mereka menang di PRK Dun Sungai Bakap ini akan menjadi antara penyelesaian utama adalah masalah air dan akan menyelesaikan dengan segera yang berlarutan sejak 6 tahun yang lalu. Baik, saya kira itu sahaja antara perkembangan. Kita akan menyaksikan 9 pusat mengundi melibatkan 65 saluran akan dibuka pada hari mengundi nanti. Jadi untuk mengetahui secara lanjut, anda teruskan dengan Berdama TV bagi mengetahui antara perkembangan terkini bagi hari pengundian pilihan raya kecil Dun Sungai Bakap ini. Itu sahaja daripada saya. Kita kembali kepada rakan tugas di Wisma Berdama. Silakan.